guys, balik lagi sama MC Main Cepat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari seri Petualangan Abang Kurir di Dunia Murem. Dan ini adalah episode maraton bagian ke-51 dari seri ini. Jadi pastikan kalian sudah menonton episode pertama hingga ke-50-nya terlebih dahulu biar nyambung alur ceritanya. Dan sebelum mulai videonya, kita bacain dulu pesan dari saweran yang masuk ya. Kali ini ada saweran lagi dari Bang Leo nih. Aku kasih ke Wilzan buat track judul. Siap. Untuk judul baru tayangnya bulan November nanti ya Bang ya. Harap ditunggu dan semoga aja teman-teman di sini juga pada suka sama pilihan yang diambil nantinya. Kedua, ada saweran dari si Ali, penonton setia. Sorry Bang, cuma dikit. Tetap semangat, gua nunggu lanjutan Abang Kurir. Udah kepo gua. Mantap Ali. Makasih Ali buat sawerannya dan untuk Abang Kurir udah ditayangin ya update-nya. Terima kasih teman-teman, semoga rezeki kalian semakin bertambah, semakin berkah, semakin menyala, dan ada kabar baik juga yang kalian terima setiap harinya. Oke cukup, langsung aja kita lanjut ke alur ceritanya. Udang di balik bakwan yang Johui persiapkan dalam pergelaran upacara peresmian bentuk organisasi baru yang dia gelar pada akhirnya kereveal satu demi satu di depan kita. Seperti apa yang Johui sampaikan pada episode lalu, sudah dia pamerkan hampir di seluruh sudut markas rupanya. Beragam macam produk kebanggaan Serikat Dagang Klanjo agar bisa dikenal lebih baik oleh banyak tamu yang sengaja dia undang sebelumnya. Nah, banyak sebenarnya perihal penting yang ingin Johui susupkan dalam pergelaran ini. Namun satu yang paling penting sampainya kepada Pak Ungho adalah penyampaian PPE skala besar sebagai jaminan bila modal besar yang sudah dia keluarkan demi upacara ini akan menjadi investment jangka panjang sekaligus sebagai biaya promosi berkelanjutan bagi Serikat Dagang itu sendiri yang kelak akan berubah nama menjadi Aliansi Klanjo. Coba kau pikirkan Pak, benar memang orang-orang dari klan Wudang itu kita kenal sebagai orang-orang yang agamis, tapi apa iya mereka bisa tahan dari godaan kola dingin yang aku suguhkan? Belum lagi alkohol spesial buatan kami, teh dingin, roti lapis daging, pedati istimewa mewah, ditambah dengan kehadiran beragam macam senjata murah tapi berkualitas. Aih, apa iya nantinya mereka tidak akan tergoda? Tekan Johui kepada Pak Muho yang tentu saja semakin bergidik ngeri Pak Muho itu kala mendengarkannya. Asura orang ini katanya. Apalagi sudah tahu benar Pak Muho itu, semua yang Johui sampaikan kali ini pasti akan kejadian. Kenapa begitu? Lah iya, dia sendiri sudah merasakan kenikmatan luar biasa kala mencicipi semua makanan dan minuman yang dijual oleh Johui. Bukan hanya dia, hampir seluruh kepala keluarga yang berdiam di markas Kelantang saat ini sudah hampir tunduk semua katanya di hadapan produk buatan Serikat Dagang Klanjo. Nah, sebagaimana kita ketahui, sudahlah mengikat hubungan kerjasama dagang pihak Kelantang dengan Serikat Dagang Klanjo ini beberapa waktu lalu. Pihak Kelantang akan secara eksklusif menjual hasil tambang biji besi mereka kepada si Johui. Sementara dari pihak Johui sendiri akan membayar dengan uang tunai, beserta memberikan akses kepada anggota Kelantang untuk membeli setiap barang dagangan yang dia punya secara resmi tentu saja. Nah, dari POV-nya Pak Muho, jelas bukan omong kosong semata rencana sampaian Johui tadi. Dengan hadirnya banyak produk primer, sekunder, dan tersier yang Johui jual di markasnya jadi berubah benar kini kehidupan semua anggota klannya. Mereka semua, termasuk dia sendiri, sudah jadi ketagihan, baik itu kepada makanan dan pula minuman yang dijual Serikat Dagang Klanjo. Belum lagi barang-barang yang lainnya, dapat uang jadi rajin menabung mereka sekarang. Bila kurang, akan jadi patungan mereka demi bisa memiliki beragam macam barang idaman yang dijual secara resmi oleh Johui di sana. Ya, sudah masuk era baru lah kira-kira kehidupan anggota Kelantang Pak Muho simpulkan. Dan kesemua itu berhasil dicapai berkat seorang anak muda yang kini tengah berada di depannya. Lantas kini timbul pertanyaan, akan jadi figur sebesar apa Johui ini nanti? Bila perubahan yang sama juga akan terjadi di banyak markas klan dan keluarga besar lainnya, mengingat memang mencakup hampir seluruh daratan Cina, rencana besar yang sudah Johui gelarkan kali ini titik awalnya. Monster, begitu simpul Pak Muho kepada kita, perihal bentukan image yang akan nanti Johui tunjukkan kepada dunia. Mau tak senang, tak bisa dia, penolong besar klannya Johui ini. Mau membujuk Johui agar tidak usah seraka lah tak bisa pula. Selain memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, otak licik dan pula bebal, akan bujukan orang lain turut dimiliki Johui ini di dalam kepalanya. Istilahnya hanya bisa pasrah saja Pak Muho di sana kala memikirkan akan jadi seperti apa nasib masyarakat Murem kedepannya di tangan si Johui. Tak mau ambil pusing lagi Pak Muho jadinya dan langsung saja menanyakan kepada Johui perihal tanda tanya besar yang sampai hari ini belum dia dapatkan jawabannya. Nah, apa itu Pak?
Tolong kau beritahu kepada aku sejujur-jujurnya, Johwi. Apa yang terjadi dengan fraksi di menit itu? Kau bilang kepadaku dulu bila mereka sudah mengisolasi diri. Bagaimana bisa masuk ke akal semua itu? Tekan Pak Muho dengan muka serius karena wajar. Kultus di menit yang kita panggil saja sebagai fraksi di menit itu diisi dengan sangat banyak orang-orang kejam di dalamnya. Di luar nalar semua, isi otak orang-orang di sana. Selama ratusan tahun sudah bertarung menghadapi kelantang langsung mereka itu. Hanya dikarenakan satu alasan, jika mereka hendak mempersembahkan pengorbanan yang berbentuk kepalanya dari kepala keluarga Tang kepada juru selamat yang digembor-gemborkan akan turun ke dunia suatu saat. Jadi, di mana penjelasan masuk akal, Jo, atas apa yang kau sampaikan kepadaku tempo hari? Mulanya aku tak percaya. Aku kirim semua tenaga pengintai yang klan kami punya. Tapi aneh pula, sudah kosong markas mereka. Dan lebih sulit untuk bisa aku percaya, mereka juga mengumumkan secara resmi jika mereka sudah merubah nama bentukan fraksi Demonic menjadi fraksi Heavenly Demon. Lelucon macam apa ini, Johwi? Tekan Pak Muh lagi-lagi dan santai saja si Johwi menjawabnya di sini. Lah, Pak, akulah juru selamat yang mereka tunggu selama ini. Akulah pula sang Heavenly Demon yang mereka puja saat ini. Jadar, bak disambar petir Max Win Pak Muho di sini, dan belum sempat dia menarik nafasnya, sudah dijabarkan oleh Johwi lagi jika dia yang memberikan perintah pengisolasian kepada orang-orang itu. Akulah pula Pak yang memberikan ancaman jika selangkah saja mereka meninggalkan Xinjiang, lokasi markas mereka saat ini, maka aku sendiri yang akan datang menghabisi. Oi Johwi, sedang tidak mood untuk bercanda aku ini, Jo. Ah, kau ini siapa yang bilang aku bercanda, Pak? Jawab Johwi lagi-lagi, dan adalah kira-kira 5 menit setelahnya mereka mengelarkan pembicaraan perihal fraksi di menit ini. Di titik ini ada satu foreshadow penting yang keceplosan pengarang terangkan ya. Saya keep dulu kepada teman-teman, dan singkat katanya, mulai berubah pula topik pembahasan yang terjadi di sana. Apakah itu? Ya tentu saja perihal rencana akuisisi yang hendak Johwi lakukan kepada penginapan Bangau Hitam ini. Kala itu, menghampiri meja makannya Johwi sudah datang pemimpin paling tinggi penginapan. Selamat siang Tuan Jo, bagaimana dengan pesanan Anda? Apa Anda sudah memutuskan Tuan? Ah ya Tuan, hanya satu yang ingin aku pesan dari penginapan ini. Boleh saya catat Tuan? Balas Pak Kepala seramah mungkin, kendati sudah mulai keterketir pula lututnya di hadapan Johwi. Berapa harga yang mau Anda minta untuk penginapan ini Pak? Hanya itu yang mau aku saya pesan di sini. Tegas Johwi kepada Pak Kepala, jadi berubah seketika ekspresi lawan bicara karena memang sudah mulai muak dia itu. Ah sudahlah Tuan, saya akan menganggap percakapan ini tidak pernah terjadi di antara kita, ujar Pak Kepala, dan 3000 tile emas. Timpa Johwi lagi kepadanya tak bergeming dan baru bisa berubah jadi terkejut mukanya Pak Kepala penginapan mendengarkan itu. Ini saya nggak tahu pasti ya, kisaran jumlah tersebut bila mau dirupiahkan. Jadi kita anggap saja sekira 4 triliun rupiah. Jadi bertanya ulang Pak Kepala kepada MC, apakah benar yang dia sebutkan tadi? Dan singkat katanya, setelah beberapa kalimat ancam yang Johwi tambahkan setelahnya, ditutup dengan deal sementara bincang mereka di sana. Pak Kepala bersedia penuh menjual penginapan ini kepada si Johwi. Johwi sampaikan jika Paman Yusong akan segera mendatanginya untuk proses pembayaran serta pengalihan hak kepemilikan, dan baru bisa jadi tersenyum mukanya Johwi di sini. Nah, gitu kan enak Pak. Aku pesan mie ayam 3 aja ya, jangan lupa Amir kalian juga. Timpa Johwi kepadanya, yang apa-apaan ini? Sekelas kepala serikat dagang hanya memesan mie ayam, guman si Pak Kepala. Nah, kau ini Pak, cepatlah, sudah lapar kami semua. Tekan Johwi tak merasa malu sedikit pun, dan dengan begitu waktu pun berlalu begitu saja tanpa terasa. Keesokan harinya, setelah diberikan waktu beristirahat semalaman para tamu yang tiba di Nanchang, tibalah kita di hari yang paling ditunggu-tunggu pada akhirnya. Prosesi paling pertama dari rangkaian kegiatan upacara pembukaan aliansi Klan Jo adalah kegiatan open house. Seluruh gerbang besar yang membatasi kompleks utama markas serikat dagang Johwi dibuka selebar-lebarnya sedari pagi. Jelas tujuan dari kegiatan ini mesti diperkenalkan lebih dulu memang kepada para tamu apa iya punya markas yang pantas aliansi Klan Jo itu nantinya. Apa iya mereka punya arena berlatih? Apa iya mereka punya bangunan tempat tinggal dan lain macam sebagainya? Yang mana penting ke semua itu bagi sebuah bentukan organisasi besar untuk bisa menjamin kesejahteraan para anggotanya nanti. Karena itulah pula, jadi momen yang paling ditunggu para kesatria acara pertama ini. Langsung menyibukkan diri mereka, memeriksa kesana kemari, dan betapa terkejutnya mereka di sini, baru beberapa langkah saja mereka melangkahkan kaki ke kompleks markasnya Johwi, sudah dibuat keheranan serta terkesima ke semuanya.
Lihat saja, meriah betul dekorasi yang disiapkan. Multiwarna, lampion berkelir cerah menggantung di sana-sini. Terbelalak lebar mata mereka, menganga juga mulut ke semua, yang bahkan bagi kesatria dari dua klan berlandaskan agama sekalipun, Shaolin dan pula Wudang, sukar betul bagi para kesatrianya untuk tidak ngucap menyaksikan semua kemewahan dunia seperti ini. Wow, Amitabha. Begitu kira-kira ucap takjub yang terdengar di berbagai lokasi. Yang mana belum genap mereka mengontrol emosi, sudah datang pula satu pegawai Johwi berseragam rapi yang menghampiri. Halo tuan-tuan, maaf mengganggu waktu Anda sekalian. Perkenalkan tuan-tuan, nama saya Yanto. Saya bertugas di bagian pemasaran divisi Pandai Besi cabang Anhui. Nah tuan-tuan, seperti apa yang Anda sekalian bisa lihat, yang saya bawa kali ini adalah produk kebanggaan yang kami punya, Pedati Awan Kinton, begitu namanya. Persis seperti nama yang kami pilih, Anda semua akan merasakan sensasi menunggangi awan kala menaikinya. Silahkan tuan-tuan, Anda semua bisa mencobanya secara gratis. Akan tetapi, mengingat terbatasnya unit yang kami persiapkan, dikarenakan menumpuknya pesanan yang mesti kami kirimkan, hanya tersedia slot bagi 50 orang pencoba tercepat hari ini. Ujar lepas si sales, dia buat naik turun nada bicaranya, ditambah dengan gestur tubuh terkesan mengajak, yang tentulah pula bersemangat betul jadinya para kesatria tadi untuk mencoba menaiki pedati itu. Bergeser sedikit ke utara, sudah berisik pula banyak gadis imut yang menenteng bangga guci porselen di tangannya. Ayo tuan-tuan, cobalah minuman hasil penyulingan kami ini. Segar dan pula dingin rasanya tuan. Lupakan semua alkohol yang pernah kalian coba. Karena dengan satu tegukan saja, akan ada sensasi yang amat berbeda. Bisa kalian temukan dalam tiap tegukannya. Tak lupa, bagi tuan-tuan yang memiliki dana lebih, ada pula produk VIP yang kami siapkan. Mampir dulu tuan, mampir. Girang si gadis menuturkan dan bergeser lagi kita sekira 100 meter ke depannya. Sudah bertumpuk di sini bungkusan burger buatan Johwi dan pula botol demi botol minuman kola murim yang sudah didinginkan. Waduh tuan-tuan, saya masih ingat betul orang pertama yang mencicipi panganan kami ini sampai menangis orang itu karena saking menikmatinya. Nah, yang satu ini adalah roti 6 lapis, sementara yang dalam botol ini adalah karamel hitam yang kami sebut dengan kola. Jadikan lidah Anda sekalian bergoyang karena kenikmatannya tuan-tuan. Sebuah revolusi ini, dan terkhusus hari ini Anda semua bisa mencicipinya secara gratis. Tenang saja tuan-tuan, satu orang akan ditraktir satu set menu oleh bos besar kami. Mari-mari, ayo jangan sampai kehabisan tuan-tuan. Bergeser lagi kita sekira 50 meter. Agak beda booth yang satu ini. Tertampang di sana adalah rancang bangunan apartemen yang dibuat oleh Wujegal sebelumnya, lengkap dengan penampakan bagian tengah serta sekeliling yang menggambarkan detail tiap sudut bangunannya. Nah, tuan-tuan, di mana Anda sekalian biasanya beristirahat setelah seharian berlatih? Pernahkah Anda semua memikirkan, setidaknya sekali dalam hidup kita, mestilah merasakan istirahat yang amat berkualitas tubuh kita ini? Dan berangkat dari pemikiran itulah, bos besar kami, Tuan Johwi, dibantu dengan banyak perancang di bawahnya, sudah mempersiapkan rancang bangunan khusus yang bisa Anda pergunakan untuk beristirahat dengan nyaman ke depannya. Silahkan Anda lihat kepada model ini, tuan-tuan. Apartemen namanya. Tuh, hitung berapa lantainya. 1, 2, 3. Ya bukan, 10 lantai ini. Sebuah revolusi di bidang perumahan yang akan diwujudkan oleh tuan besar kami. Ayo, ceki dulu tuan-tuan. Semangat pegawai Johwi menerangkan dan tak usahlah kita tanya, jadi bagaimana ekspresi semua orang yang mendengarkannya? Sepeneng isi kepala mereka. Kaget, takjub, sukar percaya, kepengin, dan lain macam sebagainya. Cuma banyak diam saja orang-orang di sini memikirkannya. Yang dalam momen ini sudah bergerak pula divisi khusus yang lainnya, menyusup ke dalam rombongan mereka. Jumlahnya ada puluhan. Terdiri dari banyak gadis berpakaian mini dengan aksen bicara centil dan pula aroma wangi tubuh yang amat menggoda. Nah, bila para pegawai berpakaian resmi tugasnya memaparkan perkenalan produk, mereka ini bisa disebutkan sebagai tukang kompor beserta tukang bujuk. Relate ya? Seringkali, masa yang dihadapkan dengan presentasi sebuah produk masih malu-malu beserta takut untuk bertanya ataupun mencoba. Berangkat dari kenyataan itulah, akan bersikap amat friendly gadis-gadis ini. Tuan, kenapa masih diam? Ayo, ini gratis kok. Coba dulu, tuan. Sayang sekali, kesempatan seperti ini untuk Anda lewatkan. Iya, tuan. Sudahnya, coba pedati kami ya. Kapan lagi Anda bisa mencobanya?
bujuk gadis-gadis itu kepada para biksu dan tentu bekerja benar metode yang mereka pergunakan. Tak bisa minum alkohol, mereka tawari cola para biksu tadi. Masih saja menolak, mereka pergunakan kemolekan pesona tubuh. Jadi tak bisa menolak lagi beberapa biksu yang mereka tawari dan guduk-guduk-guduk-guduk sudah lewat pula kala itu. Pedati Awan Kinton yang dinaiki ketua klan Wudang saat ini. Amitabha, kenyamanan macam apa ini? Berujar terus si ketua sembari mendengarkan penjelasan detail pegawai Johi soal pedati yang dia naiki. Dan beginilah kira-kira rupa kejadian yang terjadi di beberapa sudut markas utama Johi. Diisi riuh gembira semua sisinya, diisi oleh guman pujian, sendawa, tawa canda, dan ikut bergabung pula menyapa para kesatria di sana. Tentu ada teman-teman Johi yang mengambil peranannya. Ditemani si Yilong kesana kemari, jago mengucapkan selamat datang. Menyapa kesini dia, menyapa kesana dia, hingga pada akhirnya bertemulah pula si jago dengan perwakilan biksu Shaolin yang sudah pernah kita temui sebelumnya. Lupa saya siapa namanya. Wah wah wah, senang bertemu dengan Anda Tuan Jago. Ngomong-ngomong, di mana Dewa Pedang Muda saat ini? Ucap Pak Tua itu bertanya, dan belum sempat pertanyaan itu dijawab dengan tuntas oleh si jago, lah sudah datang pula MC kita. Berjalan beriringan dengan Yuyun dan Pak Muho, diikuti oleh puluhan kesatria Klantang. Dan disinilah masalah pertama yang akan dihadapi Johi dalam upacara ini akan dibincangkan serius nantinya. Apakah itu? Sabar, kita bahas di episode ke depan ya. Makasih sudah menonton sampai akhir. Tinggalkan likes dan komen bila kalian suka. Saya Mr. J, kabur dulu. Ciao.